Bener, Cak. IB sudah share ke sampean semuanya bahwa secara looks itu dari depan mirip banget. Tapi kalau kita lihat secara detail, ini banyak banget perbedaannya. Stop lamp belakangnya. Karena stop lamp ini kalau kita lihat dari atas seperti ini sosoknya. Jadi lebih mekar. Bagian sininya juga lebih ada tarikan ke dalam sini kayak mencekung begitu, lihat nih. Di bagian sini juga ada semacam kayak sentuhan. Tuh, gimana kalau saya buka bensin ke sini? Cuman ada tatakan buat naruh. Racernya lebih pendek, kontrolnya itu dari sini. Jadi kayak gini. Nah, ini dari sini. Jadi lebih ringkas yang di sini, nggak mencet-mencet di sini. Ini clean banget. Lalu di sini kita bisa milih-milih dari sini. Ternyata Honda memberikan lubang di sini. Ini ada tujuannya, Cak. Warnanya itu sama. Tapi ternyata Honda merevisi dari sisi karakternya. Masih dipertahankan mode subtank. Tapi bedanya adalah untuk yang generasi paling baru ini ternyata di-adjust ulang. Kang bro, ketemu dengan IWP, Cak. Seiki kameranya kayaknya burem, Cak. Nah, ini sekarang waktunya IWP akan mereview buat sampean secara detail. Karena tadi kan kualitas gambarnya jelek soalnya koneksinya, Cak. Aduh, Kang Mas, ampun tenang. Loh, kok dimatiin? Loh, ini mati. Dimatiin apa emang ini? Apa listriknya anjlok? Jadi kita nge-review, Cak, ya. Ini agak mati mungkin gambarnya agak burem, tapi nggak apa-apa lah, kita geber aja. Nah, jadi Cak, kita akan review secara detail seperti apa sosoknya ya. Yang pertama kita lihat dari yang hitam dulu lah ya. Jadi secara umum, Astra Honda Motor itu meluncurkan... Mau ngapain? Moga-moga, silahkan. Biar dipoto dulu. Nah, kita ganti yang di sini aja. Nah, ini Cak. Jadi kalau sama nanya ke IWB, Cak IWB, perbedaannya apa? Lah kok kayak kayak Sami Mawon? Lah, memang bener Cak. IWB sudah share ke sampean semuanya bahwa secara looks, itu dari depan mirip banget. Karena kenapa? Dari headlampnya itu Sami Mawon, Cak. Jadi ini adalah komponen dan part yang sama, dimana kalau sama nyalakan akan ada semacam siluet DRL ke atas vertikal, Cak. Ini sama, Cak, dengan yang sebelumnya ya. Tapi kalau kita lihat secara detail, ini banyak banget perbedaannya. Yang pertama adalah dari shape-nya. Ibu sudah share ke sama semuanya bahwa shape-nya samping-sampingnya berubah, detailnya berubah. Nah, sekarang kita pelan-pelan ya, dari ini dulu, dari apa namanya, dari fendernya dulu. Bagian fender, Cak. Untuk bagian fender ini sama yang kalian melihat bahwa secara shape-nya berubah. Lihat nih. Jadi tarikannya ya. Apa namanya? Ini kok memang agak-agak gelap jadinya ya. Kurang terang ini ya. Jadi lagi diperbaiki, Cak, ya, lampunya tadi sadon ya. Nah, oke. Okay. Jadi dari sini sama kalian lihat dari shape untuk fendernya itu memang berbeda dibandingkan sebelumnya. Jadi Honda merevisi sedikit beberapa part yang mana detailnya, lekuk-lekuknya itu berubah nih. Saya bisa lihat di sini, Cak, ya. Nah, kemudian juga dari sini, Cak, mungkin dari looks-nya suspensinya Sami Mawon, Kang Mas. BB paham itu, dari looks-nya luarnya itu sama, tapi ternyata Honda merevisi dari sisi karakternya. Jadi suspensi depannya itu diempukin, Cak, jadi lebih empuk dibandingkan dengan sebelumnya. Ini pastinya lebih, waduh, yang sebelumnya aja udah enak banget, apalagi yang sekarang nih. BB penasaran juga nih. Nah, untuk pelek-peleknya Sami Mawon maksudnya. Jadi masih modelnya shape Y begitu, dan ada tulisan Made in Indonesia di sini, SNI di sini.
ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian sini, Cah, untuk ban-bannya 110/80/14 ringnya, jadi depan belakang masih sama ya, yang depan ini 14 ringnya, yang belakang lebih kecil 13. Nah, di bagian sini juga sedikit ada perombakan, artinya di bagian sini nih. Nah, bagian samping ini berubah, Cak. Shape-nya berubah, ini lihat nih. Detailnya, ya kan, detailnya sini berubah, ada tekuk-tekukan, ada tarik-tarikan. Nih. Jadi kalau kita perhatikan secara detail, memang perombakannya cukup banyak. Kita matikan dulu ya lampunya, Cak ya. Biar sampean nggak terdistorsi dengan lampu. Nah, ini dia. Jadi kalau kita perhatikan, Cak, di bagian sini aja udah berubah. Bagian sini ini kita perhatikan tarik-tarikannya tidak sama dengan sebelumnya. Dan ini adusan ADV masih sama, kalau bagian plastik-plastiknya di sini masih sama. Lalu di bagian sini juga cekungannya ya. Cekungannya juga berbeda di bagian sini. Lalu di bagian frontnya, bagian depan, ini kita akan lihat bahwa dari visornya itu lebih tinggi. Honda memastikan visornya itu lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya untuk memberikan pelindungan maksimal pada bikernya. Ngono cak bosan nih Kang Mas. Nah, masih ada tetap ya, ada 4 titik untuk pengikatnya. Dan yang menarik adalah ternyata Honda memberikan lubang di sini. Ini ada tujuannya, Cak. Informasi dari Pak Endro dari training department Astra Honda Motor. Ini berfungsi untuk memberikan apa ya? Pendinginan. Jadi supaya angin bisa masuk sini dan memberikan cooling system kepada pengendara di belakangnya. Jadi dialirkan ke bagian sini. Nah, jadi memang detail banget ya sampai dipikirin kayak gitu. Dan kalau kita perhatikan, sini masih sama ya. Jadi ada adjusternya. Jadi adjusternya juga sama ya modelnya. Jadi sistemnya tuh kayak manual begitu. Jadi bisa dinaikin, bisa diturunin. Nah, jadi gitu. Sistemnya sama lah, nggak ada perbedaan dibandingkan sebelumnya. Lalu di bagian lampu sein sama aja, nggak ada berubah. Dan juga kalau kita perhatikan di bagian, nah, kita lihat di bagian rem-remnya aja ya. Nah, ini remnya nih. Kita lihat di bagian remnya. Nah, yuk. Nah, bagian remnya ini kalau kita lihat, ternyata masih sama ya. Dari disc brake-nya sama, model kembang, dan juga bagian kalipernya. Ini versi yang kombi brake, bukan yang ABS. Dan kombi brake ini kalau kita lihat memang kelihatan lebih kokoh gitu ya. Nah, akhirnya lampu terang, Cak. Just gandos, lebih kokoh. Dan ternyata juga di bagian selang untuk remnya, informasinya lebih kecil tapi lebih bagus kinerjanya. Informasinya nggak gampang apa ya, nggak gampang bikin panas lah. Nggak gampang melar biasanya, Cak. Nah, kayak gini sosoknya kombi brake. Dan bagian samping seperti ini. Ya, jadi memang berbeda banget dari sininya, berbeda banget. Berbeda total ya, di bagian sini juga berbeda total. Lekuk-lekukannya dari samping, lihat nih. Tuh ya. Jadi secara looks memang kalau dari gambar mungkin sangat mirip, tapi kalau kita lihat secara detail berubah semuanya, Cak. Berbeda total. Ini lebih mekar ya dibandingkan sebelumnya. Nah, untuk yang versi CBS itu dijual di 36 jutaan, jadi sampean jangan bingung ya, supaya we mention sekarang. Dan di sini ada emblem Honda. Kalau kita lihat sini plastiknya ada dua layer begitu. Dua layer, dan kalau kita lihat di bagian samping sini, kita lihat dari sini aja, dari atas. Nah, lampu saya masih sama, bagian sini, tuh. Nah, kalau kita lihat dari atas seperti ini sosoknya. Jadi lebih mekar, Cak. Nah, ini bagian sini juga apa namanya, bagian sininya juga lebih ada tarikan ke dalam sini, kayak mencekung begitu, lihat nih. Ya, jadi kalau kita lihat memang berbeda banget dengan sebelumnya. Lalu bagian sini juga berubah total, nggak sama sekali. Berubah total, tarik-tarikannya berubah, Cak. Wis, pokoknya dia sama belas, Cak Bosone. Dan ini ada finishing painting. Untuk warna merah marut ini ada finishing painting dagri di sini. Dagri, sementara di sini black biasa. Di sini ada anti-slipnya seperti ini, konturnya, ya. Jadi di bagian sini juga ada semacam kayak sentuhan finishing kayak, apa namanya, cekung-cekungan begitulah ya. Di bagian samping sini, warna silver finishingnya. Yang menarik adalah di bagian sini, Cak. Nah, bagian sini masih sama ya sistemnya, untuk seat cover terbuka dari sini seatnya, tapi untuk fuel itu sini. Nah, yang fuel ini berbeda, Cak. Karena fuel ini sistemnya seperti PJX60, di mana kalau saya buka bensin terus sini sama ada tatakan buat naruh. Nah, jadi lebih praktis. Kalau yang dulu kan nggak ada, Cak. Jadi ini mirip PJX160. Nah, jadi ngono, Cak ya. Oke, kita tutup lagi. Nah, di situ. Dan view looks-nya dari sini, Cak. Kita coba nongkrong di atasnya ya. Nah, kita nongkrong di atasnya ini memang oke. Nah, Honda memastikan bahwa mereka merevisi bagian ini. Racernya lebih pendek. Kita bertanya tadi, "Pak, kenapa racernya dipendekin?"
kenapa nggak sama seperti dulu? Nah ini dia nih, resenya lebih pendek, Cak. Resenya lebih pendek seperti ini. Nah, ternyata informasinya adalah karena joknya ini lebih rendah banget, Cak. Jadi lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya, sehingga supaya ergonomi ridingnya pas, Honda menurunkan bagian itunya, bagian resenya, dan memang terasa pas. Lihat nih. Nah, feel-nya seperti ini. Enak sih emang ini ADV nih. IBP sangat puas ya, nunggang ADV 150, makanya penasaran banget dengan ADV 160 ini. Nah, lalu kita lihat di bagian sini, Cak. Bagian sini memang lebih clean ya, IBP pastikan lebih clean dibandingkan dengan sebelumnya. Dia lebih clean begitu, apalagi modelnya tuh lebih mewah untuk bagian speedometernya. Kita coba nyalakan. Nah, ya, ini dia nih. Ses. Yes, jadi gitu ya. Kalau kita matikan dulu coba. Jadi kalau kita nyalakan. Set. Ya. Nah, jadi gitu, Cak ya. Di sini backline-nya warna biru ya, dark blue begitu. Dan sangat mirip dengan ADV 350. Contohnya dari sini, ini RPM-nya ya. Jadi ini RPM, tendangan RPM, tachometer. Di sini jam, di sini elapsed. Kita sebenarnya nanya Pak Indro nih, maksudnya elapsed itu apa? Ternyata memang ini lebih lengkap ya dibandingkan dengan kiri sebelumnya, untuk hanya tanggalnya aja dihilangin. Nah, untuk sampean kontrolnya itu dari sini. Jadi ini kayak ini. Nah, ini dari sini. Jadi lebih ringkas yang di sini, nggak mencet-mencet di sini. Ini clean banget. Lalu di sini kita bisa, nah, milih-milih dari sini. Nah, ini ada baterai, indikator, suhu, udara sekitar, ya kan? Sama, kalau kita lihat di bawahnya. Jadi kalau sampean ingin berubah atau pengen geser di sini, Cak. Di sini. Nah, dia kan berubah kan dia tuh. Geser kan dia. Nah, ini dari elapsed-nya. Nah, ada consumption, kilometer per liternya berapa. Average consumption-nya ada A dan B. Ya, sini trip. Ada trip B. Ada trip A dan juga kilometer total. Ini bar indikator bensin. Jadi sangat ringkas, lebih mewah. Jadi gitu ya. Ini kontrol-kontrol seperti ini, dan juga responsif ya ininya, nggak keras, enak banget, aman. Modelnya kayak tuas-tuas begitu. Lalu di bagian sini clean, sini clean, sini clean ya semuanya. Ini dia nih KUW, KUW kode projectnya. Lalu di bagian sini tapernya hitam ya, untuk warna yang merah ini black begitu. Dan kalau kita lihat ada logo Honda di sini, Cak. Kemudian di sini sama kontrol-kontrolnya, high beam, low beam, sini klakson, lampu sein kiri kanan, lalu di sini idling stop system, dan ini adalah hazard. Jadi untuk CBS pun sudah ada idling stop systemnya ya, ada hazardnya pula. Yang nggak ada hanya HSTC-nya, dan ini harganya 36 jutaan. Ya, kalau kita lihat dari atas seperti ini, berbeda banget sininya ya, sininya itu lebih slim, tapi sininya kiri kanan mekar dia. Kita lihat dari jauh seperti ini, yes. It's about adventure-matic. Asik banget, ini penasaran Yubi jajal, nanti tinggal 6 sih katanya baru jajalnya ya, jadi nggak hari ini. Dan kalau kita lihat di sini, Cak, ada emblem ADV, tarik-tarikan seperti ini ya, tarik-tarikan seperti ini, juga ada tarikan seperti ini masih tidak terlalu inilah, berbeda banget sama sebelumnya, tapi tetap berbeda, maksudnya mirip-mirip lah. Lalu di bagian jok-joknya, ini finishingnya juga mirip dengan sebelumnya, ada stitching warna putih, sini ada ala-ala karbon begitu ya, untuk materialnya, bagian sininya juga stitching-stitchingan, jadi ini melengkung dia, jadi lebih rendah ini. Jadi kata Honda ini untuk kenyamanan, karena yang sebelumnya terlalu tinggi sehingga tidak semua postur tubuh bisa menggunakan. Sekarang jauh lebih rendah, cewek pun kayaknya bisa nih pakai ini ya. Lalu kalau kita lihat di bagian sampingnya sini, bagian samping sebelah kirinya, sama akan menemukan ada emblem ADV 160, dan juga kalau kita lihat di sini, nah footstepnya, Cak. Nah, kelihatan kan footstepnya tanpa ada rubber ya. Dan kalau ditekuk dia masuk ke dalam. Dia lurus dengan body, lurus. Ya, straight with the body. Boso nih, Cak, Inggrisan, Cak, kami Inggrisan. Nah, kemudian di sini yang menjadi kekuatan adalah engine-nya, Cak. Engine-nya sudah 16 PS dengan torsi 14,8 Nm. Jadi ini pastinya ya harusnya lebih, jauh lebih enak. Dan juga sudah ESP Plus sehingga lebih efisien dan juga lebih powerful. Nah, ini bagian samping dari cover cranks-nya itu sama banget dengan PCX yang 160 ataupun Vario 160, dan di sini ada 164 katup tulisannya. Nah, kelihatan sih ya. Nah, oke. Lalu di sini masih Showa punya. Subtank masih dipertahankan mode subtank, tapi bedanya adalah untuk yang generasi paling baru ini ternyata di adjust ulang. Informasi Honda untuk yang terbaru di
kerasin sedikit, sebabnya ini kan lebih berat ya, bobotnya lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga Honda fokus supaya tidak terlalu deprok lah. Jadi secara balancing tetap sama, karena gini, untuk stiffnya itu guna menopang beban dari bodi ini lebih berat ya. Jadi kalau nggak salah dari 131 menjadi 133 kg ya untuk yang baru ini. Oke, dan kita coba sekarang agak maju dikit ya biar kelihatan. Nah, biar kelihatan buntut belakangnya. Ini dari belakangnya, Cak. Di belakang seperti ini ya. Nah, jadi ada perombakan juga di bagian sini. Sekarang udah lebih besar ya untuk kapasitas BBM lagi bagasi, Cak. Bagasinya lebih besar menjadi 30 liter informasinya. Termasuk ada perombakan di bagian sini. Ini berubah semuanya. Ini ada untuk naruh toolkit di sini ya, termasuk juga di sini. Nah. Jadi bisa sampean taruh di sini pula. Oke. Ini ada spring return-nya dan dia adalah soft ya. Jadi modelnya soft open. Pokoknya soft close bahasanya. Enggak langsung ngejedak dia. Ada yang nahan dia modelnya. Nah, jadi gitu ya. Tuh, ya. Oke, terus kita lihat di sini juga berubah yang pasti. Namun informasinya Honda ternyata tetap mempertahankan dari stop lamp belakangnya. Karena stop lamp ini merupakan identitas dari ADV 150-60 pun demikian masih tetap, di mana dia sudah full LED pastinya. Jadi X begitu, lalu bagian belakangnya juga cenderung sama, informasinya demikian, cenderung sama. Dan kalau kita lihat di bagian samping kanan ini juga, nah, samping kanan ini seperti ini. Nah, knalpotnya ini ternyata juga berubah, Cak. Knalpotnya desainnya sedikit berubah, di mana untuk nunggingnya atau apa ya, istilahnya dia nggak terlalu nungging seperti sebelumnya. Ada sedikit landai dikit, ini untuk menyesuaikan dari desainnya, itu informasinya. Jadi ini end cap muffler-nya, lihat nih, kayak begini detailnya cap muffler-nya. Dan juga bagian swing arm-nya juga berubah, swing arm-nya ini berubah desain, tidak sama dengan sebelumnya. Nah, jadi seperti sosoknya. Dan untuk ukuran ban belakangnya 130/70 ring 13, jadi lebih kecil yang belakang, yang depan lebih besar jadi 14 ringnya. Jadi sosoknya seperti ini. Nah, sini berubah nih, Cak. Ini berubah semua nih, lihat nih. Detailnya berubah semuanya. Tuh, berubah semuanya. Nah, jadi gitu, Cak. Ini adalah yang terbaru ADV 160 dengan engine 16 PS, torsi 15,8 dengan harga untuk yang versi ABS itu di angka 39 jutaan. Jadi kalian perhatikan saja sosoknya seperti ini. Warna-warni tawarkan Honda kalau pada saat dinyalakan. Nah, kalau kita perhatikan, Cak, di bagian sini juga berbeda ya dibandingkan dengan sebelumnya, karena dia ada semacam kayak gini loh, tekukan set gitu. Nah, tekukannya begitu. Beda, dia ada kayak mekar kiri kanan gitu. Jadi feel-nya lebih gagah sih dari kacamata pribadi. Nah, jadi gitu ya. Sekali lagi ini warna yang merah yang harga 36 juta, merah marun, yang versi CBS punya. CBS itu belum ada HSTC-nya ya, belum ada traksi kontrolnya. Ini warna yang merahnya. Nah, nanti BB akan share kesampaian semuanya untuk video yang lainnya. Video yang lainnya adalah video yang kita akan mengulas tentang warna-warnanya, warna apa aja. Karena ini penting nih buat sampean memutuskan kira-kira warna apa aja yang ingin sampean beli. Oke, jadi itu sekaligus informasi buat sampean semuanya, Cak. Yang jelas, ADV 160 akan segera distribusikan. Kalau sampean ingin motor ini, sampean segera pesan aja ya. Harganya dengan power segitu semuanya berubah, sasis berubah. Sesuai dengan terawan IBP kemarin, terbukti hari ini sasis atau frame berubah menyesuaikan dengan engine yang baru. Kemudian juga mesinnya sudah 4 katup, 160cc atau tepatnya 156,9cc, identik dengan PCX 160 ataupun Vario 160. Kemudian juga yang pasti, bagasinya juga berubah, lebih gede. Dan juga beberapa sentuhan yang bisa IBP share tadi, yang sudah IBP share sama semuanya sebagai gambaran seperti apa sosok dari ADV 160. Kepencet, Cak, sampai ancak kaget sendiri. Ya, jadi itu aja informasi benar-benar buat semen semuanya. Semoga mencerahkan. Dan seperti biasa, Kang Mas, BB akan share lagi mengenai opsi-opsi warna yang ditawarkan oleh Astrada Motor buat semen semuanya ADV 160 ini. Dan yang jelas, sekarang sudah bisa open inden. Jadi sampai kalau tertarik motor ini, segera merapat ke dealer, Cak. Sampai ngongusan, Cak, ya. Jadi itu aja informasi benar-benar buat semen semuanya. Semoga mencerahkan. Dan kalau semen suka video ini, semen like, share, dan subscribe. Jolai semen sholat di waktu. Kan itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.